close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Saya di channel saya. Hari ini saya mau menunjukkan kebolehan saya memasak makanan favorit saya. Namanya ayam saus tiram. Tak kalah enaknya dengan makanan-makanan luar negeri. Promo sedikit. Oke guys, ikuti saya. Come on. Hai guys, ketemu lagi. Kali ini saya membuat masakan kesukaan saya, ayam saus tiram. Oke guys, ini bahan-bahan yang akan dikelola. Cabai rawit, cabai besar, bawang merah, bawang putih, jahe, bawang bombay, ada blue band di sini. Ada kecap, kecap manis, saus tiram, kecap asin. Pertama, ayam dipotong kecil-kecil, kotak-kotak, terserah selera lah. Terus direndam dengan jeruk nipis. Setelah itu dimasukkan kulkas sebentar, oke, beberapa menit, diambil, lalu masukkan di penggorengan. Nah, ini hasilnya penggorengan. Diaduk perlahan-lahan biar nggak angus ya guys. Ini masakan ala-ala Suroboyoan guys. Kalau sudah setengah masak toh, jangan angus-angus, baru diangkat. Oke. Nah, berikutnya guys, masukkan mentega secukupnya untuk tumis bumbu guys, pastinya guys. Kecilkan kompor ya guys ya, biar nggak angus. Setelah mentega dimasukkan, sudah panas, baru cabai besar. Dimasukkan perlahan-lahan. Semua bumbu masukkan, kecuali yang ditinggal adalah bawang bombay dan cabai rawit jahe. Ya guys ya. Kalau sudah harum, baru masukkan bumbu berikutnya guys. Jahe, cabai rawit, bawang bombay. Oh ya guys, jangan lupa jahenya di toki-toki, dihancurkan. Nah, diaduk lagi perlahan-lahan guys. Tunggu lagi sampai tercium harum guys. Jangan lupa kecilkan kompornya guys. Sudah terlihat toh? Bawang bombaynya sudah agak layu tuh. Nah, itu tandanya sudah masak. Tapi diaduk dulu. Ini baunya belum tercium. Harumnya masih kurang guys. Tapi sudah layu kan itu bawang bombaynya. Nah, berikutnya ayam kasih masuk guys. Yang tadi, yang digoreng pertama tadi guys. Potongan ayam kecil-kecil kasih masuk. Nah, baru
diaduk dengan bumbu biar meresap. Jangan lupa lo guys, ayamnya sudah digoreng duluan guys. Tapi jangan sampai kering gorengnya guys. Nah, diaduk sampai merata. Ini nanti penyedapnya belum masuk lo guys. Kayak raja rasa, kecap manis, belum guys. Nah, setelah itu minyak wijen kasih masuk guys, setengah sendok makan. Setelah itu kecap, raja rasa. Tapi semuanya cukup setengah sendok makan atau satu sendok teh guys. Saus Inggris juga guys, ukurannya sama, tapi lebih banyak sedikit ya, 2 sendok makan lah. Taburi lada, lada halus ya guys ya. Nah, bumbu sekiranya udah masuk ya guys ya. Oh iya guys, jangan lupain tadi kecapnya belum guys. Kecapnya gak usah banyak-banyak juga, ntar kemanisan diabet. Nah, sekitar 2 sendok makan guys, jangan 2 gelas loh guys. Bumbu masuk guys, seperti kecap, raja rasa, dan lain-lain. Sekarang waktunya diaduk kembali guys, diaduk sampai rata, sampai bumbunya itu menyebar ke ayamnya semua guys. Aduk pelan-pelan, kalau tidak, waduh tumpah, tidak jadi makan ntar. Guys, kasih air sedikit guys, kalau terlalu kering nanti angus guys. Jadi kasih air secukupnya untuk meratakan bumbu-bumbunya tadi guys. Terus besarkan kompor sedikit guys, tadi kan kompornya nyala kecil guys. Iya, pelan-pelan aduk guys. Untuk terakhirnya guys, kasih penyedap rasa guys. Nah, ini harum loh guys, baunya sudah loh. Sip guys, untuk yang terakhir kali guys, aduk lagi guys. Iya, cara mengaduknya pelan-pelan guys ya, perhatikan baik-baik. Iya, dari bawah naik ke atas biar tercampur guys bumbu-bumbunya guys. Tunggu agak mengering sedikit guys ya, sudah jadi guys, tinggal dipindah ke tempat. Iya, pelan-pelan. Enak guys, silakan mencoba ya guys, pasti kalian akan mengulang. Ini resep leluhur guys. Guys, ini hasil karya saya, ayam saus tiram. Pasti enak guys, coba guys. Sungguh luar biasa guys. Sip, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton channel saya. Bye bye.